Alright guys, so ini sekarang kat Ampang. Barang tadi dah selamat sampai. So sekarang kita nak pergi ke KPJ. Kita ambil order baru. Hello. Hello, saya kan Jek. Saya Lala Mo. Saya dekat traffic light KPJ ni. KPJ lah, pantai. Pantai dekat depan lab ke? Lab tu dekat mana? Dekat pintu belakang lah. Yang ada tokong. Yang ada tingkap tu. Betul lah. Nah, nanti jagi saya sampai lagi 2 minit. Alright, terima kasih Cik. Assalamualaikum. KPJ pula. Salah. KPJ, kan pantai. Sebab dekat tempat aku banyak KPJ. Masih dah dulu. Lagi baru dah datang kan. Hello. Hello, saya dah sampai. Okey, kejap. Ah, dah. Okey. Okey kak. UMMC. Satu lama, satu lama je. Sebab dia datang macam ni, for UMMC and then for Sungai Buloh. UMMC kat belah mana pula? Kejap, saya tanya dia. Ha. 5 Sungai Buloh je. Ha, Sungai Buloh je. Okay. Okay, boleh. Oh, tu UMC kot. Haa. Okay. Ha? GoPro? Ni? Ni? 400 lebih lah, atas orang? Tak. Beli asing. Haa. Ha, senang lah kalau jadi apa-apa kita ada record. Tak, saya beli atas orang. Ha, sebab yang ni GoPro Hero 4 ni dia dah lama, so harga dia dah murah. 400, 300 dapat lah. Ha, second. Nama dia GoPro Hero 4. Ha ah. Tak apa, pergi UM eh. Pergi UM. Ha. Okay bang. Hati-hati bang, hujan. Okay, assalamualaikum. Saya sebenarnya YouTuber bang, tapi abang tak kenal saya lagi lah. Sebab saya ni pemalu sikit. Betul abang tak kenal saya lagi. Kalau abang kenal saya, saya dah tak buat lah kerja-kerja macam ni bang. Peceh. So kita meneruskan perjalanan kita ke Sungai Buloh. Sungai Buloh. Benda satu order, dia cakap dua order. Mana aku tak payah. So hari ni mendung yang hujan renyai-renyai. Aku rasa macam hari ni kita akan basah. Ui, bapak semat tu kereta ni. Memang kalori dia macam ni. Style tu. Tapi aku tak akan pakai lah kali ni. Cuma dia style tu. Bapak. Bapak style. Bapak. Alhamdulillah tak sidai lama sangat. Pukul 8 je kira okey tu. Tapi nak double order sekarang makin susah. Sebab aku rasa rider makin banyak. So nanti kita kira berapa banyak rider lalamu dekat atas jalan. Kita kena buat kajian ni. Kena buat research. Okay guys, jumpa dekat Sungai Buloh. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Hospital Sungai Buloh. Aku dah try contact orang yang nak ambil benda ni lah. Tapi masalahnya dia tak angkat, so I have to go inside lah. Aku malas gila nak masuk. Yalah, jaket aku hitam. So ni ada satu kot. Assalamualaikum, nak tanya jabatan patologi kat mana? Dapat hujung sekali, kanan. So ni aku malas. Nak buat macam grab ke apa. So benda-benda macam ni lah. Tapi yang ni sebab dia tak angkat, so kita try sekali lah call. Halo, orang yang anda panggil tidak dapat dihubungi. Dari tadi tak dapat call. Hei, padu tu. Jauh ya. Patutlah nurse kurus-kurus kan. Sebab jauh tu. Sini. Patologi. Patologi dekat sini. Bukan.
daripada ha patologi. Sini ya. Ni dekat tempat dia. Medicine ke? Ah, rasa medicine sebab I ambil dekat Pantai Hospital. Puan Haliza. Belah kanan ni. Ha. Puan Haliza. Boleh parking kat sini tu. Aduh, bapak ah. Jauh siap aku jalan. Puan Haliza. Haliza. Ha? Dia I hantar I lalakmu. Ha. Daripada Pantai Hospital. Alright. Ha. Mantap. Kau tengok. Tak dapat. Hai. Biar aku duduk hospital. Hospital lagi best. Kau tak dapat memang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita dah dapat order dekat, aku tak tahu kat mana, tapi dekat Sungai Buloh. Awak pergi ke Kelang. It's just good. Sebab kalau dari Kelang pergi ke tempat lain dia mahal sikit kan. So nak kena gerak dulu lah. Sebab patutlah nurse kurus-kurus kan. Tonton. Sebab location daripada sini ke sana 7 km. So kita call tu. Ni benda biasa aku buat lah. Kalau dapat order aku akan call tu. So tanya barang tu barang apa. Sebenarnya nak make sure yang diorang tak cancel je. Hello. Hai, hai, Lala Move. Ya, ya. Itu barang apa? Aircon compressor. Aircon compressor? Ya. Okey, okey, okey. Nanti saya sampai call back. So, biasanya aku cakap benda macam tu je. Push. Ha. Tak dapat tu. Dia macam limit kan untuk satu je. Betul ya? Aircon Kelang ke Padu. Let's go. Alamak, wrong way, wrong way. Eh, aku salah jalan tu. Eh, betul lah. Aku takut je. Aku sebenarnya pernah pergi hospital Sungai Buloh ni sebab bukan pergi lah, sebab aku sakit. Aku accident dulu. So dia hantar dekat sini. Presiden paling teruk lah, aku kena accident. Tapi sini nurse dia memang cantik-cantik lah. Yang sakit pun boleh jadi tak sakit lah. So good job, hospital Sungai Buloh.